Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa kabar sahabat semua? Semoga semuanya sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua yang mau lihat video ini, seperti biasa, udah pada sholat belum? Kalau belum, mendingan sholat dulu ya, skip dulu videonya. Kalau udah, alhamdulillah, semoga istiqomah. Nah, ini Umi Gilbi tadi tuh lagi duduk di sebelah sana, tapi tiba-tiba lihat ada bapak yang kayaknya nyasar tuh sendirian. Kita sapa ya. Mudah-mudahan gak kenapa-napa sih bapaknya. Tapi gak apa-apa, kita sapa, kita tanya ya. Siapa tahu butuh pertolongan bapaknya. Bapaknya lagi cuci muka pakai air zam-zam. Bapak, assalamualaikum pak. Saya dari Indonesia. Saya di Indonesia juga. Iya, bapak kayaknya lagi bingung ya. Enggak, iya apa tuh, nunggu kawan. Kawannya di mana? Kawannya tadi apa? Tawaf. Iya, tawaf. Terus kawannya janjian di mana sama bapak? Di pintu berapa? Di pintu sini kan. Pintu sini. Tadi keluar di pintu sini. Masuk di pintu sini. Pintu apa ini namanya? Ini pintu King Fahad. Hah? Bapak hotelnya di mana? Coba saya lihat ya. Mau saya teleponkan, tanyakan temannya di mana sekarang biar bapak ketemu sama teman. Iya, semuanya. Iyalah, telepon lah. Telepon ya, sama ya, saya. Duduk dulu di sini ya. Iya, iya. Ayo duduk sini sama saya. Iya. Bapak dari mana Indonesianya? Dari Sumatera, Indonesia Hilir. Sumatera, ya. Saya dari Bandung. Bandung. Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, oh. Ayo Pak, sama-sama Pak, kita duduk sini. Saya teleponkan ya. Kita tanyakan posisi temannya di mana. Ya. Nanti biar cepat ketemu. Ya. Dari pisahnya, Hajar di sini. Tadi lah dong. Oh, Bapak tadi pegang Hajar Aswad. Ya. Udah ya, pegang. Keluar itu aja keluar. Pas keluar dari Hajar Aswad. Iya, tahan kawan tuh kedian lagi. Oh, ya udah kita telepon dulu ya. Iya, iya. Siapa tahu. Iyalah. Kan ini banyak pintu-pintunya. Iya. Nanti Bapak nunggu di sini, ternyata teman Bapak nunggu di pintu lain. Ya. Iya. Sini Pak, duduk dulu Pak. Ini tas dia pun di apa gak? Oh, Bapak pakai tas dua. Iya. Ini tas perempuan. Ini perempuan. Ini guru saya. Bapak pakai tas tiga. Iya, tiga. Ya Allah, ya Rabbi. Itu saya guru ngasih sama saya kan. Kok dititipin ke Bapak ya, semua? Saya. Jadi saya bisa juga duluan tadi juga. Iya. Bapak kan udah tua, kok dia enggak ya. Megang sendiri-sendiri? Ya. Dia nempingi istri saya dari itu. Oh, Bapak sama istri juga. Ya. Ada nomor telepon istri enggak? Hah? Nomor telepon istri? Iya. Nomor telepon istri punya? Telepon istri. Nomornya berapa? Itu nomor 0813. Saya bawa HP enggak istrinya atau ada di tas? Di sini, oh, di sini. Ada cuma guru aja tuh. Ini telepon ini aja. Gurunya namanya ya. Pak Ahmad atau ya. Ibu Nur? Pak ya. Ahmad. Ahmad Nasir Yani. Iya, Mas Nasir. Oh, eh, Nasir Yani. Mas Yani itu. Oh ya, udah saya telepon ya, yang ini ya. Itu. Oke, saya telepon ini ya. Iya, terima ya. Saja. Bismillah ya. Bapak, udah saya coba WhatsApp, tunggu ya. Ini perasaan ada suara HP, Pak. Hah? Ada suara HP bunyi. Oh, di sini HP dia tinggal. HP, oh. Ya, HP yang saya hubungi, HP-nya ya. Di sini. Iya, di sini HP-nya. Oh, coba-coba diangkat, Pak. Maaf ya. Berarti saya nge-WhatsApp, HP-nya ada di sini dong? Iya, HP-nya tinggal. Oh iya, ya Allah, nggak akan kebuka dong. Iya, HP-nya tinggal. Ya nggak apa-apa, angkat aja Pak. Ya. Coba alarm apa HP? Maaf ya Pak, maaf ya yang punya HP. Oh iya, HP-nya di sini. Nggak bakalan tahu dong posisi Bapak temannya di mana ya. Coba saya hubungi ke nomor yang satu lagi ya. Yang nomor satu lagi tuh. Nurholis ya? Iya. Ibu Nurholis? Iya. Oke, saya hubungi yang satu lagi ya. Bismillah ya Pak ya. Oh, Bapak. Jadi Ustadz Ahmad ini tasnya di sini ya? Iya, iya. Sama HP-nya di sini. Iya. Jadi saya WhatsApp juga HP-nya ada di sini ya? Iya. Tadi saya udah hubungin Nurholis tapi belum dijawab. Iya. Bapak tunggu dulu di sini. Nanti saya cari, Bapak jangan keliling-keliling. Iya. Ya. Tadi keluarnya kan maksudnya kami di sini kan? Iya. Cari di sini. Iya, hotelnya Bapak itu saya tahu di apa namanya Miss Falah.
dekat WC 4, WC 6 ke sana belakang. Bapak jangan jalan-jalan ya. Bapak tunggu sini, pakai kursi Pak biar kelihatan, saya cari kon kursi. Iya. Jangan jalan-jalan, tunggu Bapak duduk, saya ambil kursi. Biar saya yang lihat kerudung kuning ya. Iya. Baju abu-abu. Iya. Kerudung kuning pakai baju abu-abu ya. Maaf, Mbak, talinya warna apa ini? Tali ininya kuning ya, kuning juga ya. Oh ya. Kuningnya. Tunggu, tunggu Pak, jangan kemana-mana. Saya carikan kursi. Saya titip ini ya Pak ya. Iya. Ambilkan dulu kursi buat Bapak. Kalau duduk di lantai nanti takut nggak kelihatan ya. Bye 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 Males. Bapaknya Masya Allah baik dan sabar jagain tasnya. Mungkin ustadznya nganterin ibu ya, nganterin ibu pegang Ka'bah. Bapak tunggu sini ya biar kelihatan ya. Kalau pakai kursi kelihatan. Tadi bisanya sebelah sana aja. Iya. Bapak udah pegang Hajar Aswad. Udah pegang, udah. Udah pegang, dibantu sama ustadz ya. Atau keluarnya itu lah terpisah. Dia kedian, saya duluan. Oh, kedorong-dorong ya Bapak ya. Iya. Bapak tadi dibantu sama ustadz ya pegangnya ya. Iya. Alhamdulillah ustadznya baik Pak ya. Iya. Tunggu di sini ya Pak, duduk dulu ya. Iya lah. Duduk aja dulu Pak, nanti saya carikan. Itu mungkin. Ya udah gini aja Bapak tunggu sini, saya yang keliling. Kalau Bapak yang keliling nanti capek. Tapi Bapak jangan berubah posisi di sini. Dekat gentong ini ya. Iya. Tunggu sini. Kerudung kuning, baju abu ya. Tadi namanya. Pokoknya saya ada ini. Iya. Jangan kemana-mana, tunggu sini. Biar nanti saya tahu ketemu dengan ustadznya, saya bawa ustadznya ke sini ya. Tunggu ya Pak. Tunggu ya. Mudah-mudahan ketemu aku dengan istrinya ya. Alhamdulillah bertemunya depan Ka'bah. Dan alhamdulillah bapaknya udah pegang Ka'bah, dibantu sama ustadznya. Ustadznya baik ini. Makanya kenapa dititipin ke bapak tasnya, karena kan ustadznya sama istrinya lagi pegang Ka'bah, jadi giliran kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya, kita cari ya, semoga Allah permudah. Kerudung kuning, baju abu. Oh, itu kali ya, bismillahirrahmanirrahim, itu kali ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan, ya Allah, kirain ini kerudung kuning soalnya. Ternyata bukan. Ya Allah, aku udah seneng kirain ini. Ternyata bukan. Bapaknya masih ada di sana ya. Ini aku udah keliling ini. Masya Allah, ini rombongan dari mana ini? Bagus banget ini. Soalnya ini perempuannya di tengah, bapak-bapaknya jadi pagar betis tuh. Jadi kalau kayak gini aman ya. Tuh ini pakai kain. Insya Allah, jadi biar nggak kelepas ya ibu-ibunya. Aduh, ya Allah. Kayaknya masih ada di sekitaran sini sih. Tapi belum nampak. Belum lihat. Samperin dulu bapaknya yuk, kasihan. Agak susah nyari orang kalau di tempat luas dan banyak orang kayak gini. Tapi gak ada yang mustahil. Ada Allah sama kita.
belum jumpa. Nah, bapaknya mana? Bapaknya disuruh nunggu di sini, tapi kemana bapaknya ya? Apa bapaknya hilang? Apa udah ketemu gitu ya? Kemana bapaknya tadi? Perasaan tadi aku lihat masih ada. Aku tadi suruh nunggu bapaknya di sini nih. Astagfirullah. Apa udah ketemu ya? Coba ya bentar ya, aku cari dulu ya. Bentar ya. Ya Allah, mana bapaknya? Mana bapaknya ya? Astagfirullahaladzim. Apa karena kelamaan aku muter-muter ya, jadinya malah bapaknya pergi. Ini tadi bapaknya duduk di sini nih, dekat genteng ini. Ya Allah, mudah-mudahan cepat ketemu, dan udah ketemu ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan udah ketemu ya. Ya udah deh. Tapi aku masih penasaran di mana ya bapaknya. Di mana ya bapaknya? Aduh, ya udah deh. Ya udah, mungkin udah ketemu kali ya. Ya udah deh. Udah ketemu kali ya. Ya Allah. Bapak! Bapak, ya Allah, saya nyariin. Ini istrinya. Oh. Bu, tadi itu saya ketemu bapak. Bapak cari-cari ibu. Lagi ketemu, lagi cari kawannya lagi. Cari kawan lagi. Ustaz. Ustaznya mana sekarang? Sana ustaznya lagi anu. Lagi pegang Ka'bah. Udah, ini tasnya Ustaz? Iya. Ini tas Ibu. Oh, ya Allah, alhamdulillah. HP-nya semua sama kamu. HP-nya semua sama Bapak. Muter lagi nanti. Muter lagi. Iya. Iyalah. Ya udah, alhamdulillah kalau udah ketemu ya. Iya. Ibu sehat cari ini. Iya, sehat ya. Sehat. Sama-sama, sehat-sehat ya, Pak. Ibu, Bapak hati-hati, jangan sampai kelepas lagi. Syukur alhamdulillah, aku udah kaget. Alhamdulillah rabbil alamin. Dua sejoli saling mencari di depan Ka'bah karena Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terharu ya, semoga ibu bapak sehat. Ini dua sepasang kekasih yang nanti akan sama-sama sampai surga. Bapaknya rela-relain gendong tas tiga. Ustadznya mungkin cari jemaahnya satu lagi, ibunya cari bapak, bapaknya cari ibu. Masya Allah. Alhamdulillah, seperti inilah kondisi di tanah suci Mekah, Masjidil Haram depan Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah, saling mencari ya. Semoga nanti juga mereka, ustadznya yang siapa namanya aku lupa, selalu tetap amanah membimbing jemaah. Karena berkat kesabaran ustadznya ya, membimbing para sepuh jemaah sampai bisa cium Ka'bah, pegang Ka'bah. Alhamdulillah, semoga para pembimbing jemaah umroh siapapun dari manapun, semoga istiqomah selalu menjaga jemaah-jemaahnya, terlebih jemaah-jemaah yang lansia. Baik sahabat semua, Umi Gilbi tadi sempat deg-degan ya, nyari kesana gak ada, ternyata bapaknya udah ketemu dengan ibu. Padahal Umi Gilbi nyari sambil lirik-lirik, takut bapaknya pergi juga. Tapi alhamdulillah, semua atas kehadirat Allah. Tuh, ini juga jemaah yang sepuh dibimbing sama yang muda, alhamdulillah.
Semoga yang menonton video ini, siapapun, dimanapun, Allah segera panggil menjadi tamu Allah ke Baitullah. Allah lancarkan rezekinya, Allah sehatkan badannya. Semoga sahabat semua bisa ada di dua tanah suci dengan orang-orang tercinta, dengan suami, dengan anak, dengan keluarga. Amin. Allahumma amin. Baik, Umi Gilya pamit aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.